Hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing ya. Mas Mazing yang asli yang ada botaknya masih di game Free Fire Battleground. Seperti biasanya ya, kita bawa info singkat-singkat aja teman-teman kali ini ya, karena gak ada bocoran yang cukup menarik ya. Cuma info singkat tentang tanggal rilis Mystery Shop yang udah fix ya, alright. Langsung kita subscribe dan juga kita like, tembusin 1000 like seperti biasanya. Biar apa sih bang kok ngejar like ya, biar Mas Mazing tetap bisa beli beras, oke? Langsung kita let's go. Alright, di bocoran yang pertama, jangan lupa hari ini kalian wajib login dan klaim saja nih hadiah t-shirt FF Indo Bersatu. Ini t-shirt tidak tertutup face ya, jadi kalian bisa pakai tanpa tertutup face. Ini luar biasa sih, model baru sih ya, karena biasanya t-shirt murahan gini itu tertutup face ya, tapi kalau ini yang ini nggak tertutup face. Dan satu lagi di sini ada tas Tanjiro yang wajib kalian klaim ya, tas pedang Tanjiro gratis free karena kemarin kalian sudah bersusah payah nonton FFML ya final ya, dan tembus 75.000 viewers secara bersamaan. Mantap sih, kalian memang mantap ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah ini ya nonton. Dan hari ini juga ada skin mobil Jeep Zenitsu gratis. Kalian cukup bermain 50 menit saja ya. Kalau kalian punya teman, main dengan teman itu 3 kali, itu kalian pasti sudah dipastikan bisa dapat skin mobil Zenitsu-nya. Jadi main 1 jam itu pasti sudah bisa dapat skin mobilnya. Cukup gampang ya buat para bocil. Mungkin teman-teman yang masih kecil nggak paham cara dapetinnya gimana bang. Kalian cukup main aja sama teman kalian 3 kali, terus main mungkin main random 1 jam gitu, kalian pasti sudah dapat teman-teman ya. Gampang ya. Alright, berikutnya ada event untuk besok pagi ya, tanggal 10 Oktober, 10-10 ya, biasanya ada diskon-diskon, tapi ternyata nggak ada diskon ya, diskon itu di marketplace bang, bukan di sini ya. Oke, event besok akan menggantikan event pernafasan air ke-6, ini akan hilang, dan buat kalian yang belum spin, digaskan spin, aku kurang 1 kali dan males untuk ngejar ya. Alright, di sini akan diganti dengan event Faded Wheel, teman-teman ya, Faded Wheel pernafasan air ke-10 ya, 6 kemarin, ke-10, nah ini adalah Arrival atau animasi kedatangan ya, emot arrival ya, seperti yang kalian tahu kemarin kita sudah pernah lihat juga di server luar, sudah rilis dan kita sudah bocorkan juga, dan ini akan resmi rilis besok pagi atau nanti malam ya, jam 12 malam di event Faded Wheel ya. Kalian bisa coba spin ya, kalian tahu lah ya, untuk Faded Wheel ini tidak ada trik, tidak ada apapun ya, ini murni hoki dan juga tergantung dari kondisi akun kalian. Kalau akun kalian itu sering top up, aku jamin ya jarang hokinya ya. Buat akun baru ya pasti itu lebih hoki sih, bisa 2-3 kali spin dapat. Tapi kalau sudah akun yang lama seperti akunnya Mas Mazing level tinggi, itu biasanya nggak dikasih hoki sih, terutama untuk event collab seperti ini biasanya sih jarang ya. Hoki pun ya mungkin ya maksimal mentok itu ya mungkin bisa di 700-an diamond mungkin ya, nggak ngerti juga ya. Kalian bisa tulis aja kalau kalian punya akun yang tua dan level tinggi dan sering top up tapi masih sering hoki. Ya silahkan tulis aja di kolom komentar ya, bang akunku kok hoki ya kan, itu di luar nalar sih. Oke, ini mungkin alasan kalian untuk ngeklik video ini karena lihat thumbnailnya ya, tahu ya itu ya, ya itu aku sampai gugup ya, tanggal rilis Mystery Shop ya. Ini kemarin aku sudah dikasih tahu atau baca-baca ya di feed atau story IG-nya Mimin Buyah Instagram Free Fire BGID yang resmi ya, ini resmi Free Fire, bukan abal-abal, bukan hua-hua klub ya. Di sini mereka memposting untuk tanggal rilisnya itu akan dikasih tahu di tanggal 10 besok ya. Jadi besok pagi itu akan rilis pengumuman ya, kapan rilisnya untuk Mystery Shop. Jadi bisa dipastikan kan, biasanya kalau GM itu bikin konten itu 3 hari ke depan itu biasanya rilis ya. Jadi nih, menurutku ya bisa dipastikan untuk rilisnya Mystery Shop ini adalah tanggal seperti yang aku prediksi kemarin, yaitu tanggal 13 di hari Jumat, bertepatan juga dengan launching Advanced Server versi terbaru. Jadi besok Jumat itu adalah hari yang sangat spesial, terutama ya buat kalian yang cowok ya, harus Jumatan ya kan, yang muslim deng dan yang udah sunat ya kan. Dan untuk tanggalnya memang ya bisa dibilang 90% itu tanggal 13, tapi ya bisa saja diundur jadi 14, 20, 29, 30 April ya kan, aku nggak ngerti ya. Kalian tunggu saja lah ya, tapi aku yakin ya, mungkin aku yakin sampai seyakin-yakinnya itu tanggal 13 mungkin akan rilis Mystery Shop. Jadi kalian tunggu saja, siapin diamondnya, dan juga semoga kalian besok dapat diskon yang besar di atas 85%. Amin, karena Mas Mazing kalau spin itu cuma dapat 65. Tolonglah Garena kasihlah 85% ya kan.